Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita tengah mengikuti rapat terbatas di Istana Presiden saat KPK menggeledah kantornya. Enggar membantah memberikan uang 2 miliar rupiah kepada Bowo Sidik Pangarso. Ada kabar apa saja yang diambil dari Bowo? Belum. Pak, ini kan kemarin Pak Bowo Sidik tidak mengakui ke penyidik KPK dia mendapat 2 miliar dari Bapak. Apa benar itu? Iya, apa urusannya saya kasih? Tidak ada dari saya yakin itu nggak ada soalnya kata dia terkait soal impor dia bilang nggak ada ya dia bilang ada dari uang dari bapak dia buktinya uangnya dimasukkan ke amplop yang serangan waduh dia dari golkar saya dari nasdem jadi ada kepentingan kemendak pak di balik pemberian uang yang memberikan izin saya kan iya urusannya dia kenapa saya harus ngasih uang kepada orang lain. Saya yang memberi izin, kecuali dia yang memberi izin.